Oke, di video kali ini kita akan reaction lagu daripada Lesti. Dia nyanyikan dekat dalam konser mini ataupun ya mungkin dia tamu undangan daripada pernikahan orang kot. Dan tajuk lagu dia Doa Suci. Dekat lagu ni nampak daripada thumbnail di channel YouTube-nya, dia tengah menangis ataupun menghayati sangat lagu ini ya guys, sampai dia menangis menyanyikan lagu ini. Oke, seperti biasa guys, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku, like, comment, dan share ke semua media sosial kalian ya guys. Minta maaf untuk segala kekurangan dalam video ini ya guys, sebab aku masih pemula dalam membuat video reaction ini. Doakan channel aku cepat berkembang, cepat sukses guys. Insya Allah nanti aku boleh membeli peralatan yang lebih bagus lagi untuk membuat video reaction ini. Terima kasih untuk kamu yang sentiasa masih support channel aku. Semoga kamu semua dimurahkan rezeki dan sukses selalu. Oke, jadi salam lagi. Let's go to the video. Oke bosku, ini dia videonya. Doa suci. Doa suci. Doa suci. Hampir saja pakiku. Doa suci by Lesti. Dekat sini dia bernyanyi tu dia macam menghayati ya guys, sampai dia macam menangis. Kita dengar ya guys ya. Wah, dia punya suaranya. Di awal-awal pembukaan pun dah macam tu suara dia. Serius, bagus. Macam lagu ini macam doa kot ya guys ya. Yang dia tajuk dia Doa Suci. Nah, di awal lagu itu dia punya lirik dia ibaratkan macam doa. Oke. Tidak tahan je. Ya, ini macam konser dia kecil-kecil ya guys ya, konser mini dia. Oh, dia pakai bahasa Sunda ya. Oh, ataupun ini acara kawinan orang juga ya guys ya. Dia macam tamu ya, tamu undangan. Dia sedih, macam dia sedih menyanyikan lagu ini ya guys ya. Oh iya betul, ini dekat pun macam acara pernikahan orang juga ya, dia menjadi tamu. Wih, bagus lah, banyak orang yang mengundang dia ya. Lagu dia macam lagu perpisahan dengan orang yang dia kasihi ya. Oh, patutlah dia menangis dalam nyanyikan lagu ini. Mungkin dia apa terbawa dengan perasaan dengan kisah dia ya. Musik dangdut dengan ciri khas ini ya, gendang-gendang tuh. Ada yang ini, ada yang sawer. Oh, liriknya. Walaupun dirimu bukan jodohku. Betul-betul, lagu ini macam perpisahan dengan orang yang dia sayang. Ya,
yang si Pak Ci ini siap menari pula dekat situ, yang lain tak menari, dia pula menari. Wah, suaranya serius, dia punya suara ya. Setiap kali aku lihat dia punya video, kalau dia bernyanyi guys, dia video macam dia bernyanyi dekat konser ke, dekat macam dia merakam ke, suara dia sama saja guys. Dia ada perbezaan suara dia ya, sama-sama sedapnya. Oke. Oh, sedapnya suaranya. Biasa kalau macam penyanyi kan guys, dia kalau macam dirakam tuh suara dia lebih bagus lagi daripada yang asli ya guys ya, sebab dia pakai apa namanya autotone atau apa, dia tuh macam setting-settingan dia tuh ya guys. Tapi kalau macam si Lesti ini, dia original dengan dirakam tuh memang betul-betul sama, dia tak ada beza langsung ya guys ya. Terus bagus suara dia nih. Beruntung dia punya suara sedap macam ini ya guys ya. Liriknya dia tidak boleh dia menyanyikannya lagi. Sedih sudah dia, tidak boleh dinyanyikan lagi liriknya itu. Oh kan, sudah dibantu dengan backing vokal dia tuh. Ya, dia terbawa dengan lagunya ya guys ya, dengan kisah percintaan dia yang dulu-dulu. Sabar ya Lesti, sekarang udah menemukan pengganti yang lebih baik lagi. Ah tuh, sabar dedek di itu bikin vokal cakep. Tak boleh tengok orang nangis ya guys, macam mau potong bawang. Jangan. Oh sianya. Dia nangis pun dia menghayati, dia berusaha untuk menyanyikan lagi lagunya ya guys ya. Oh sedihnya. Dia tak boleh lagi tahannya ya guys ya. Oh sedihnya. Akademi Kejora yang begitu penuh penghayatan. Oke, dia nyanyi penuh penghayatan ya guys ya. Sampai-sampai dia sampai macam dia merasakan lagu itu seakan-akan dirinya ya guys ya, seakan macam kisah masa lalu dia ya guys ya, macam ya macam itulah ya guys ya. Baguslah memang setiap kali dia menyanyikan tuh penghayatan dia paling bagus, sampai-sampai orang yang tengok tuh pun boleh menangis ya guys ya. Siki lagi nak potong bawang guys. Oke guys, terima kasih untuk kamu semua yang setia masih menonton video aku daripada awal sampai sekarang ini, masih setia menonton video daripada Lesti ya guys ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ke semua media channel kalian ya, biar channel aku ini cepat berkembang ya guys. Oke, jumpa lagi di next video guys. Oke, assalamualaikum, bye-bye.